kirimkan padamu beberapa kata-kata yang sudah langka. Jika suatu hari nanti mereka mencapaimu, rahasiakan. Sia-sia saja memahamiku. Ruangan yang ada dalam sepatah kata ternyata mirip dengan rumah kita. Ada gambar bunyi dan gerak-gerik di sana. Hanya saja kita diharamkan menafsirkannya. Bagi yang masih percaya kepada kata, diam pusat kejalannya pada mimpi kabarnya. Tapi kapan kita pernah memahami hal, memahami arti yang tak hendak suruh. Yeah.